sahabat Ahbabur Rasul yang selalu setia stay tune di channel ini, makasih. And buat yang baru gabung juga, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. And jangan lupa juga aktifin loncengnya, makasih. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alayna wa akhtafa badru tamami misla husni ma ra'ayna fil iraqayni wa shami. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله. Mulai wudhu. Tapi niat kami yang ada di Jaga Satu semuanya oleh Allah pengennya mendapat predikat orang-orang yang birrul walidain. Dengan birrul walidain itu karena di samping wajib Allah perintahkan di dalam Al-Qur'annya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hadisnya menganjurkan kita berbakti kepada orang tua kita,
baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita semua, khusus kami yang ada di sini, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Satu, tetap bisa berwalidah kepada kami. Allah akan jadikan kita, Allah akan jadikan putra-putra kita bisa berbuat baik kepada kita. Tapi lebih dari itu, satu pendapat menyebutkan makna hadis itu bukan sesimpel itu. Umur panjang sehingga kita punya anak, kemudian anak dan kita tidak sih. Dia memuliakan.
biasa itu. Jadi sing terlami. Siapa sih mana?